cewek yang udah sayang sama lo, terus lo milih orang yang lo suka, ya, belum tentu dia suka sama lo, ya kan? Penyesalan datangnya belakangan. Gua tahu penyesalan datangnya belakangan. Kalau duluan tuh pendaftaran. Ah, ngomong sama lu bodo amat. Terserah lu. Cabut gua. Kalau menurut gue sih lu kagak salah. Tukang parkir datang. Selalu ya tukang parkir itu nongolnya tiba-tiba dan pas orang udah mau pergi. Itu lu banget. Semok begini cantik begini dibilang tukang parkir, tukang kuli. Jadi lu suka sama dia. Emang kenapa? Agak sih, kagak apa-apa nih gue saat kasih tau ya. Selama lu belum nikah, lu belum kawin, udah samber aja. Apa gua kata? Emang kita tuh harus mencari yang terbaik. Ingat? Iya benar. Gimana sih? Mas, kalau bawa mobil tuh yang... Maaf ya, maaf banget loh. Saya gak sengaja, sumpah tadi saya juga salah. Saya teleponan sambil bawa mobil, maaf banget ya. Tapi gak apa-apa kan? Enggak loh. Kamu bukannya yang kerja di teras kafe ya? Iya, saya sering lihat kok. Raisa? Bobby. Bob, maaf banget ya, ini aku buru-buru. Jadi aku harus duluan, gak apa-apa kan? Gak apa-apa. Duluan ya? Bye. Awas, pelan-pelan. Lihat kanan. Kiri jauh. Tahu kanan. Jadi mbak. Ini namanya Dodo. Belum apa-apa, ketemu lagi. Sisa selangkah lagi, gue dapet tidur cewek. Cewek mana? Kok kamu bisa ada di sini? Ya aku nungguin kamu dari tadi, katanya kamu udah balik, tapi ini kamu baru nyampe sekarang. Tadi di jalan aku kena insiden. Insiden apaan? Iya, insiden? Alah, paling itu cuma alasan kamu aja kan? Cewek mana coba yang lagi pengen kamu gebet? Nggak ada, sayang. Itu tuh tadi cewek tuh cuma kayak di adegan film. Aku nonton film, jadi sebentar lagi dia bisa dapetin tuh cewek gitu. Film apaan? Kamu nonton film sama cewek? Ya enggak lah, sayang. Aduh, kamu gimana sih? Cinta aku cuma sama kamu doang. I love you to the moon and back. Aku padamu. Udah deh, nggak usah cemburu-cemburu gitu. Kayak bocah. Ya udahlah. Nih, makanan buat kamu, kamu makan. Supaya nggak masuk angin. Makasih, sayang. Kamu mau kemana? Balik. Nah, gitu doang. Ya elah lo. Kayak gitu aja kagak ngerti. Kalau lo demen suka sama dia, ya lo langsung deketin. Kalau lo kagak deketin, ya mana dia tahu lo suka sama dia. Terus gue harus gimana? Udah, lo tenang aja. Kan ada gue, Miss Comblang Terjaga. Serius lo mau bantu gue? Ya serius lah, masa sama teman sendiri kagak serius. Ya, tapi kan di dunia ini tuh kagak ada yang gratis. So, ada biayanya. Lo tau kan dunia perpolitikan? Nah, itu namanya mahar. Pasti tahu. Lu sok-sok ngerti mahar. Gue yakin lu gak ngerti maksud lu mahar apa. Lu aja gak ngomong salah. Bener, mahar. Ya. Mahar ya. Jangan lupa ya. Berapa duit? Kok mahal? 3 juta. Itu rentenir. Gak mau gue. Iya,
Ya elah lo gimana sih, gue kasih tahu ya. Raisa itu cewek tajir melintir. Dan untuk memasuki kehidupan dia, gue sebagai Miss Comblang butuh biaya operasional. 3 juta? Aduh, lumayan sih. Tapi kalau gue bisa jadi cowoknya Raisa, bukan cuma modal mahar yang bisa balik, tapi gue bisa masuk lingkungan orang-orang elit, teman-teman dia. Mana? Oke, deal. Nah, deal gitu dong. Tell me banget sih lo jadi laki. Nah, pucuk cinta ulam pun tiba, kan? Baru kayak ngomong kebentar aja langsung dateng. Gue kata juga apa? Siang, Kak. Sendirian? Iya, sendirian. Mbak, kok Mbak cantik banget sih, Mbak? Oh iya? Iya. Makasih. Mbak juga cantik banget. Rahasianya apa, Mbak? Biar cantik, mulus, seksi kayak Mbak gini. Mbaknya mau tahu? Iya, Mbak mau tahu banget. Banget? Iya. Mbak, saya tuh sering nongkrong di teras kafe. Mbak bisa aja deh. Mbak kerja di sini udah berapa lama? Kenapa ya, Mbak? Oh, nggak apa-apa. Saya nanya aja kok. 3 tahunan sih, Mbak, di sini saya kerja. 3 tahun? Iya. Oh, pas dong kalau gitu. Pas kenapa, Mbak? Mbak, saya mau nanya. Tapi nggak di sini. Nanti malam bisa saya jemput nggak? Bisa banget, Mbak. Bisa banget. Mbak, ketahuan nggak punya pacar ya? Bawa aja, Mbak. Kalau gitu, Mbak, tunggu dulu ya pesanannya, saya kesan dulu. Tapi jangan lama-lama ya, Mbak, pesanannya. Oh iya, nanti saya kasih tahu kali-kali. Terima kasih, Mbak. Iya. Ini bilang apa sih? Gue bilang ada saran dari seseorang. Terus, dia bilang apa lagi? Dia gak bilang apa-apa lagi sih. Gue cuma bilang ada salam dari cowok itu terus yang ada di sini. Lu bilang ada dari gue? Kagak, pelan-pelan dong, main ngegas aja. Udah, cerita lagi. Ya, terus setelah gue ngomong kayak gitu, ekspresi dia kayak gimana? Dia seneng banget, terus dia ngakak gitu. Terus dia bilang sama gue, Mbak, kenapa saya sering ke teras kafe? Karena di sini ada cowok yang saya suka. Pasti gue, pasti banget. Terus dia ngajak gue, dan gue kurutar malam. Golf. Pelan-pelan, ngomongin. Golf. Lalu lihat aja ntar, paling juga ngejemput gue. Kalau lo pengen buruan dapetin ke cewek, duit maharnya cepet, ngurungin. Iya, ntar malam gue ATM, gue kasih tuh duit mahar. Ya udah ntar gue WhatsApp ya nomor rekeningnya. Cepet tapi lo ya. Dan gue juga bisa cepet. Goks! Mbak Raisa, maaf ya jadi nunggu lama. Gak apa-apa kok. By the way, lo gak usah manggil gue pakai Mbak ya? Raisa aja. Iya, Mbak. Raisa. Yaudah yuk. Tunggu. Sebenernya kita mau kemana sih? Pokoknya lo ikut gue aja ya. Yuk, udah malam nanti. Iya. Jangan ke tempat yang aneh-aneh ya. Iya. Tunggu. Sebenernya gue itu dibawa ke alam mana? Katanya tadi mau golap. Emang di sini ada golap? Masalah ini lebih penting daripada golap ya. Lebih mahal. Oke. Udah, apa? Jadi gini, lo beneran kan udah kerja selama 3 tahun di teras kafe ya? Lah, emang tampang gue ini tampang tukang bohong? Ya beneran lah, kenapa sih? Ini beneran ya, 3 tahun ya? Iya, 3 tahun bener. Selama 3 tahun berarti lo udah tahu dong tentang Pak Aldo. Ya. Ya tahu orang pada beli gue. Siapa pacarnya Pak Aldo? Pacarnya Pak Aldo ya? Iya. Aduh, Pak Aldo itu kagak punya cewek.
Gimana mau punya cewek tampangnya aja dingin kayak es batu? Dingin ya? Iya sih. Oh, tunggu, bentar. Iya, kenapa? Lu demen ya sama Pado ya? Udah ngaku aja tuh, tuh mukanya merah ya, kayak udang direbus. Iya gitu sih, cuman gini deh.
Lalu? Ya, gimana ya? Aduh. Saya suka sama wartawan itu, Pi. Pelan-pelan aja. Tapi kamu harus janji. Kamu harus jaga rahasia ini. Iya, Pak. Janji, Pak. Swear, Pak. Gini, Pi. Saya ini punya kelemahan sebenarnya. Kelemahan saya tuh... Saya nggak bisa deketin cewek, Pi. Kebetulan, Pak. Selain saya bekerja di kafe Bapak, saya juga punya pekerjaan lain. Sebagai Mak Comblang. Mak Comblang, Pi? Iya, Pak. Pas banget dong. Nah, jadi kamu bisa dong nyomblangin saya, Mak. Siapa namanya? Raisa. Ah, kebetulan banget ya, Pi, ya? Terus, gimana? Ya, gitu, Pak. Ya, gitu gimana? Gini, Pak. Saya tuh nggak bisa jalan, Pak. Kalau nggak ada ini, Pak. Ah, kalau masalah gitu, Mak. Kecil. Kamu tuh berapa? Berapa ya, Pak? Berapa ya? 7 juta. 7 juta doang. Ini rekening kamu di sini. Saya kirim langsung. Tapi kamu harus berhasil. Cobain saya sama Raisa. Siap, pasti, Pak. Terjamin ya? Jamin. Percaya deh, Pak, mau saya. Parah lu ya. Ngurutin Zinda buat cewek itu kan? Lu bisa gak sih gak usah ikut campur urusan orang? Gak tahu lagi lu, gue mau apa-apa lu. Gitu. Pi. Kapan gue bisa ngedate sama Raisa? Apa? Ngedate sama Raisa? Hey to the hey, uang maharnya dulu kalah. Oke, gue transferin lo. Cuma nanti malam gue harus bisa ngedate sama Raisa. Cakep. Ya udah sekarang juga gue telepon Raisa buat ngedate sama lo ntar malam. Emang cuma lu doang temen gue. Kayak gini kerja nggak banyak bacot. Ah betul. Ya udah kerja. Ngapain ngeliatin gue? Lo cantik ya. Okay. Yeah, ger banget lo. Ya udah kerja sana. Dapat duit lagi. Aduh, Upi, lu pinter bener dah. Bentar lagi jadi kaya. Serius lah, masa gue bohong sama lo? Gue kan udah janji sama lo. Tapi akhirnya gue bisa jalan sama Aldo. Pokoknya, sekarang gue pulang, gue siap-siap, gue dandan, gue nyalon. Pokoknya pakai parfum yang wangi ya. Cucu. Benar, ya udah. Pokoknya nanti lo kabarin gue aja, gue harus ketemu sama Aldo nanti ya. Oke, selamat lagi ya. Bismillah. Yes. Bye. Semoga aja berjalan dengan lancar. Seru banget deh. Hei, Kang Parkir. Lu mau ngadalin gua kan? Motong. Apa-apaan nih? Dateng marah-marah masih bilang gue ngadalin lo. Apaan sih lo? Lu janji sama gua kalau gua bakal ngedate sama Raisa malam ini. Tapi kenapa Raisa malah ngedate sama Pak Aldo? Raisa ngedate-nya sama lo kok. Lo salah denger kali. Jangan bohong lo. Gue denger kali obrolan lo sama Raisa. Raisa seneng kan? Kalau Raisa jalan sama Aldo. Lu ya, jangan ngedate yang enggak sama si Bobby. Bob, Raisa itu jalan sama lo, bukan sama Pak Aldo. Gue kan udah bilang sama lo kan, kalau mau jalan sama Raisa ntar malam. Iya, terserah lo deh. Lo jangan percayaan sama dia. Dulu tuh sirik sama lo. Yaudah sekarang mendingan lo buruan pulang, lo izin sama Pak Aldo, terserah alasannya apa. Ntar malam gue kabarin alamatnya di mana. Emang cuma lo doang temen gue. Dadah. Gaks! Aduh ya Tuhan, mampus lah gue. Terus gue harus gimana ngatur jadwalnya nanti malam?
Dodo ngapain WhatsApp gue? Jadi Pak Aldo jalan sama Raisa. Lu lihat dia. Gua kejar lu. Pi. Upi. Upi. Woi. Keluar lu. Oh, lu kurang ajar bener. Kalau misalkan pagar gue rusak gimana? Kalau datang tuh ngucapin salam lu karena ngerusakin pagar gue. Eh, gue mau marah, lu dengerin gue dulu. Lu nipu gue kan? Hah? Balikin duit gue. Nipu apaan? Duit apaan? Duit mahar gue. Bener kata si Dodo, lu ini nipu gue. Raisa tuh sama Pak Aldo lagi deket kan? Hah? Lagi deket kan? Makanya lu gue telepon ngangkat. Yeah, mana gue tahu? Nanya ke gue. Gue gak mau tahu. Pokoknya kalau sampai Raisa sama Pak Aldo jadian, gue laporin ke polisi. Bobi! Aduh, Bobi. Kok dilaporin polisi? Nanti gue masuk penjara. Bobi, jangan laporin polisi dong, Bobi. Gue tuh gak mau masuk penjara. Motor gue ketinggalan. Waduh, sampai jadi kacau begini sih. Kalau beneran gue masuk penjara, terus gue gak bisa. Gak mau. Pokoknya malam ini gue harus ngedate sama Raisa. Ih, ya kakak bisa ngedadak gitu dong. Ya gue gak mau tahu. Kalau enggak lu balikin duit gue atau gue laporin lu polisi. Oke. Malam ini lu ngedate sama Raisa. Oke. Okay. Bobi, kagak sabaran bener sih. Kira salah aja.
Bob, gue udah urus semuanya ya. Maksud lo, gue ngedate sama Raisa? Iyalah, jadi. Dan jam 8 malam, lo harus sudah ada di kafe. Gak ada tempat lain apa selain kafe? Makannya mahal. Terus lo mau ngedate sama cewek tajir di pinggir jalan makan mie ayam gitu? Iya, yang gak mie ayam juga lah. Ya lu jangan gagal juga dong ngomongin mulu, mau enggak sih? Iya lu, yaudah. Tapi si Raisa pasti datang kan ke kafe Cendana? Iya, pasti datang, udah gue telepon kok. Dengerin ya, tugas gue di sini udah selesai. Dan kalau malam ini lu gak jadian sama Raisa, bukan urusan gue lagi. Bye. Gue bayar pakai apa ya? Kamu ngomong apa, Bob? Silakan Mbak dipilih menunya. Nanti aja ya, Mbak ya. Oh, ya udah, makasih. Kamu kenapa? Aku diem aja. Aku bingung mau ngomongnya sama kamu. Ya gak apa-apa, ngomong aja, ada apa? Kamu bisa kan bantuin aku? Iya, aku pasti bantuin kamu kalau aku bisa. Aku tahu, emang kamu udah sering banget bantuin aku. Cuma kali ini aku benar-benar mau pinjam uang kamu buat berobat nenek aku. Aku mau transfer duitnya. Emangnya kamu butuh berapa? 2 juta. Kamu butuhnya kapan? Kalau bisa sih hari ini, jadi aku bisa langsung transfer. Ya udah deh kalau gitu, nanti aku minta sama mama aku dulu ya. Tapi please jangan bilang aku yang pinjam ya. Aku malu. Aku janji kalau duit aku udah turun semuanya, aku pasti bayar utang aku. Sampai kemarin pun. Iya. Makasih ya, kamu baik banget. Tapi banget. Lu mau kemana lu? Biasa, anak muda zaman now mau ngedate. Emang lu anak muda zaman old? Iya, yeah, gaya bener Mali. Sama Indah kan pergi ya? Bukan lah, sama Raisa. Buset nih anak ya, gak ada kapok-kapoknya lu ya. Si Raisa tuh deketan sama Paldo. Kasian si Indah. Udah.
Bagus. Bobi kamu sakit. Gimana ya? Minum dulu ya. Enggak, enggak usah. Iya udah, aku anterin kamu ke dokter ya. Yuk, sekarang yuk. Serius, Bobi. Aku butuh tidur, bener. Terus gimana? Enggak, apa-apa. Aku coba butuh pulang aja. Aku bisa pulang. Kamu mau pulang? Enggak, ya pulang. Aku anterin ya. Enggak usah, aku sendiri aja. Sendiri? Gimana? Aku bisa pulang sendiri. Aku bisa pulang sendiri. Ya ampun. Aku bisa pulang sendiri. Aku bisa pulang sendiri. Iya. Bisa pulang sendiri. Mana enggak ada Bobinya. Pasti gue dibohongin nih. Enak betul ya. Eh, udah balik loh. Eh, Dok, lu tuh bener-bener jahat ya. Kenapa lo? Gak usah belagang gak tahu deh. Sumpah gue gak ngerti. Lu kan yang ngasih tau Indah kalau gue lagi jalan sama Raisa. Hah? Gak usah bohong deh lu. Sumpah gue gak ngasih tau Indah. Sumpah. Kalau bukan lu, siapa lagi yang ngasih tau Indah? Karena cuma lu doang yang tahu kalau gue lagi jalan sama Raisa. Ya, tapi bukan gue. Alah banyak tapi-tapi lu. Ah, diem, gak usah ngomong. Bukan gue, Bob. Bob! Pagi. Gimana semalam? Sukses dong. Boro-boro. Berantakan. Berantakan? Lu nggak jadi nembak Raisa? Enggak. Tiba-tiba ada cewek gue datang. Mau gimana? Ini ada yang sabotase gue. Ada yang sabotase lu. Kasian banget. Siapa sih? Tapi gue kalau kayak gitu udah angkat tangan ya, bukan urusan gue lagi, sorry ya. Pi, bantuin gue dong, Pi. Please, Pi. Cuma lu doang yang bisa bikin gue dekat lagi sama Raisa, Pi. Gue takut Raisa gak mau ketemu lagi sama gue. Lu gampang kayak gitu, bisa gue atur. Tapi, mahar. Duh, ya, Pi, lu sama temen kok gitu banget sih? Bukan masalah temen, tapi kalau gak ada dana operasional, gue gak bisa jalan. Rola sih. Berapa? 1 juta aja. Tapi kalau misalkan lo pengen langsung gitu jadian sama Raisa, ayo deh. Ini berapa? Ya, juta. Gue bayar pakai apa? Mana gue tahu. Udah, gue kerja dulu, Mas. Jangan lupa ya, transfer. Gue bayar pakai apa lagi? Pagi, Pak. Siang, Pi.
Naik ojek aja. Kita ketemu di taman biasa. Kenapa? Motor aku hilang. Hilang? Kok bisa? Udah deh panjang cerita ribet ya. Ya deh. Ya udah deh. Ya aku gak enak aja datang ke Pak Aldo sama Raisa deket kan? Ya udah, jangan marah-marah dulu. Gue juga baru tahu kalau Raisa sama Pak Aldo itu sepupu kok. Alah udah deh, lu gak bisa bohongin gue. Lu bisa gue laporin polisi lo. Enggak, gue gak bohong. Gue udah nanya sama Raisa, ternyata benar, cuma sepupuan doang. Iya sayang, handphone aku udah ketemu. Udah aman. Iya. Ya udah, nanti aku kita ya. Ya, dadah. Ini gue belum selesai ngomong sama lo. Gue gak mau tahu. Dalam waktu 3 hari ke depan, gue harus jadian sama Raisa. Iya. Malam ini lo harus ngedate sama Raisa. Dan juga lo harus tembak Raisa. Gue? Udah, jangan pakai topik-topikan. Karena gue udah ngomong sama Raisa, lo itu adalah cowok tajir. So, Raisa pasti terima lo kan? Gue tunggu kabar dari lo. Awas lo. Ya ampun, Upi, ternyata acting lo oke juga. Lo bisa jadi artis FTV, terus masuk TV, oh my god.
banget gitu, keren banget pas nanti malam gitu. Gitu ya cara lo ya? Hah? Jahat banget lo jadi cewek. Gue cuma nolong Bobby doang kok. Nolongin Bobby kayak gitu caranya? Iya, nuduh si Bobby kalau umurnya gak akan lama lagi. Hah? Parah banget hidup lo. Oke deh, lo jangan banyak ngomong, lo butuh duit berapa? Berani lo ya nyegok gue, hah? Eh, gue gak akan rela ya temen gue lo kerjain. Sayang, maaf ya, nanti malam kita gak bisa jalan. Loh, kenapa? Apa ada hubungannya sama telepon barusan? Enggak kok, gak ada. Ya terus, kenapa? Karena aku ada acara mendadak, jadi gak bisa, maaf ya. Ya udah, kalau kamu gak bisa, gak apa-apa, gak usah dipaksain. Next time kita bisa jalan lagi kan. Baca mulu. Kenapa lagi, ha? Lu mau sabotasein gue lagi? Santai. Diam, emosi gitulah. Gue pengen ngasih sesuatu hal yang penting buat lo. Udah. Lo jangan ngomong. Lo jangan ngasih tahu gue apapun soal Raisa, karena gue gak mau denger. Justru ini tentang Raisa. Enggak, udah gue gak mau denger. Udah, mending lo pergi dari sini. Lo pergi dari sini. Upi udah nipu lo. Upi udah sakit banget sama lo. Udah, pergi. Gak usah ngomong lo. Iya. Maaf, aku telat. Gak apa-apa kan? Udah nunggu lama? Enggak kok. Gimana? Kemarin kamu mau ngomong sesuatu ya sama aku. Tapi tiba-tiba pola kamu pusing sekarang udah gak apa-apa kan? Itu cowoknya Raisa. Pokoknya gue harus cari akal nih. Gimana caranya gue sampai di sana? Nggak tahu semenjak kamu numpahin minuman itu dan malamnya kamu nabrak aku ngerasa ada yang beda. Beda? Maksudnya beda? Kayak aku ada sesuatu rasa ke kamu. Aku suka sama kamu dan aku pengen kamu jadi pacar aku. Gimana? Iya. Iya apa? Iya aku mau. Bang. Aus? Ya seneng. Karena kamu udah mau jadi pacar aku, aku punya sesuatu sebentar. Selama ini ku tunggu, dia adalah kamu. Aduh, lupa bentar. Maukah kamu menjadi ini? Oh, sendok. Oke. Okay. Aku suapin. Iya, boleh. Aku sungguh cinta padamu, jadilah kekasihku.
percuma gue ngeluarin uang mahal kalau ujungnya bisa dapetin Raisa. Aku boleh gak megang tangan kamu? Megang? Iya. Kepada kamu, bahwa aku sungguh mencintai kamu, seluas jagat raya, cintaku untukmu. Bapak panggil saya. Kamu gak cerita sama saya kalau selama ini Bobby sama Raisa itu punya hubungan. Aduh, gawat nih. Bisa terancam gue. Pantes aja. Selama ini Raisa tuh gak pernah mau kalau saya ajak ketemuin di kafe. Kamu udah terima uang dari saya. Dan kamu kalau gak bisa bikin Bobby sama Raisa putus, kamu akan terancam. Terancam gimana, Pak, maksudnya? Kamu harus balikin uang yang pernah saya kasih kamu. Dan kamu juga akan saya keluarin dari kafe ini. Kenapa nggak Bobby aja sih, Pak, yang dikeluarin? Kalau Bobby yang saya keluarin, Raisa itu pasti bakalan curiga. Pokoknya saya kasih waktu kamu seminggu. Gimana caranya kamu harus bikin Bobby sama Raisa itu putus? Karena keluar kamu. Misahin Bobby sama Raisa. Aduh, kalau nggak hidup gue bakalan kelar ini. Gue harus kayak gimana coba? Bobby! Masa aja kali kagak usah ngagetin. Lu bukan cuma kang parkir, tapi lu kang tomblak. Lu kan udah bilang sama lu, dari dulu itu gue adalah Miss Comblak paling terpokeh. Di, by the way, makasih ya. Makasih. Masih kenapa? Semalam gue jadian sama Raisa. Lu jadian sama Raisa? Kok lu gak seneng sih, Pi? Kenapa? Seneng. Seneng. Selamat ya, selamat. Nah, sekarang selanjutnya adalah gimana caranya gue nikah sama Raisa. Nikah? Iya. Lu mau ngajak Raisa nikah? Emang ada yang salah dengan gue ngajak Raisa nikah? Itu kan nikahan adalah sebuah hal yang baik. Ya, baik. Saatnya nelfon Pak Catit. Ya udah, tapi jangan ketahuan Bobby ya. Oke. Jahat
semalam. Gue sih udah tahu tuh anak barusan aja ngomong sama gue. Dan akhirnya, gawat. Gawat kenapa sih? Orang bukannya lo yang nyuruh gue dekat sama dia. Katanya umurnya udah tinggal sedikit. Iya, tapi kan lu gak sampai harus terima cintanya dia juga kali. Upi, kalau misalkan gue tolak dia mati depan gue, salah gue dong. Mana sih gue serba salah. Eh, Ren. Liat Upi gak? Oh, dia di parkir noh, lagi ngobrol sama cewek cantik. Cewek yang sering kesini. Cewek cantik yang sering kesini? Iya, yang sering kesini, masa lu lupa sih? Iya, tau gue. Oke, gue kesana. Iya. Oke. Raisa kesini, berarti dia kangen sama gue. Ayangku! Aduh, ayang jangan ngomong sama kang parkir. Hai. Hai. Aku kayaknya ada urusan, jadi aku duluan ya. Kok buru-buru banget kan kamu baru sampai? Iya, soalnya ini penting banget. Maaf ya. Belum, belum. Sebelum pergi. Palu ngelihat Bumi pelukan sama Raisa. Aduh, gawat, bisa kelar deh hidup gue. Oke, aku mau ini apa cabut dulu. Maaf ya, buru-buru soalnya. Oke. Okay. Ya, dah. Dadah. Ya, hati-hati. Ya. Aduh. Pipi, lu emang cocok banget jadi mak comblang. Gak nyesel gue ngasih lo mah. Pi! Gila, dalam sehari 2 kali dia ngilang loh. Kang parkir memang tukang ngilang.
Kamu pasti kangen ya sama aku. Oi, ada berita bagus buat kamu. Ngapain di sini? Dari mana kamu? Biasa bisnis. Kamu ya, belakangan ini udah berubah banget tau gak sih? Jujur aja deh sama aku. Ada orang lain ya di antara kita berdua. Apa sih kok ngomong-ngomong ya gitu? Ya kalau emang ada terus kenapa? Oh, jadi benar ada orang lain. Pantesan aja dari tadi aku telepon gak diangkat. Makanya kamu tuh jangan sembarang analisa-analisa gitu deh. Yaudah lah, mendingan kita tuh sekarang putus. Oh gitu? Ya udah, kita putus. Oke, kita putus. Kamu mau kemana? Ya baliklah. Loh, naik apa mobil kamu itu gimana? Di depan, gang lo tuh sempit tau gak? Dari kemarin kemana aja? Baru bilang sekarang. Lu tuh terlaluan ya sama si Indah. Indah tuh cintanya tulus sama lo. Udah deh, kalau mau ceramah besok pagi aja gue ngantuk. Bo, kayak gini nih enak nih. Aku yang menyesal. Tapi Bobby beneran nggak ada di sini kan? Aku udah cek kok. Dia hari ini itu shift siang jadi nggak ada. Kalau gitu nggak apa-apa dong kalau kamu perlu takut.
Suka banget asli. Tapi ngomong-ngomong, aku boleh jujur gak ke kamu? Boleh lah, soal apa? Tapi aku malu. Kok malu sih? Cerita aja. Jadi pertama kali aku ngeliat kamu, aku terus suka sama kamu. Makanya aku sering kan ke kafe kamu, ya kan? Tapi kamu dingin banget sama cewek. Sama aku aja dingin kan? Ya, makanya aku minta tolong ke Upi, aku bayar uang mahar ke Upi. Serius? Supaya kamu bisa dekat sama aku. Kamu serius? Jadi ternyata tuh bukan cuma kamu sama Bobby aja yang bayar uang mahar ke Upi. Dan aku juga bayar uang mahar ke Upi. Biar dia nyemblangin aku sama kamu. Tapi sekarang kan kita udah jadian. Dan minggu depan diangkat deh. Ini si Upi kemana sih? Si Upi sengaja kali ya? Telepon gue gak pernah diangkat. Apa dia kabur dari gue? Oh, oke, Pi. Gue cari lo. Assalamualaikum. Pi. Mas, siapa ya? Upi. Kok Upi jadi kayak begini? Oh, Upi. Upi udah pindah, Mas. Pindah? Iya. Mas Bobby ya? Dia bilang sama saya kalau ada yang namanya Mas Bobby suruh kasih. Sampai saya bawa nih Mas suratnya nih. Maaf Mas, nih Mas. Makasih ya, Bu. Iya. Mas, tinggal dulu ya. Saya buru ada janji. Bob, gue harus pulang kampung. Soal urusan lo ke Raisa, semoga berjalan sukses ya. Raisa bakalan kasih surprise ke lo nanti tanggal 14 Februari. Lo harus datang ke rumah Raisa. Nih alamatnya. Iya, op, cakep. Nih ya. Makasih ya. Thank you. Ini yang bener nih. Ngundang gue sampe kayak begini banget. Untung gue pakai jas. Emang dah, si Upi gak pernah salah. Raisa, I love you, Pul. Saya terima nikah dan kawinnya Raisa Wulandari binti Adik Rahmat dengan mas kawin seperangkat alat sholat.
sih? Bisa di sini lalu pingsan.